Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau bikin macam-macam es yang pastinya rekomen banget untuk dijadikan ide jualan. Resep pertama, es jelly melon atau es jelly melon. Sebelum menonton videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe serta pencet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-videoku selanjutnya ya. Terima kasih. Ya, di sini aku siapkan 3 sendok makan biji selasih. Kemudian aku tuangkan 1 cangkir air panas. Kita diamkan beberapa menit agar selasihnya matang. Selanjutnya, siapkan sagu mutiara. Lalu kita akan pisahkan yang berwarna merah atau hijau. Jadi kita pakainya yang warna putihnya saja ya. Ini sudah selesai, aku pisahkan yang berwarna dengan yang warna putihnya aja. Selanjutnya aku siapkan air dan aku panaskan. Tunggu hingga mendidih. Jika sudah mendidih, masukkan sagu mutiaranya. Kemudian tambahkan sedikit pewarna hijau. Kurang lebih aku pakai 1/2 sendok teh ya. Sambil diaduk-aduk, kemudian kita masak kurang lebih selama 15 menit. Jika sudah 15 menit, kita matikan kompor, kemudian tutup dan diamkan kurang lebih 30 menit. Nah, ini yang sudah didiamkan 30 menit, selanjutnya kita masak lagi selama 7 menit. Ini mutiaranya sudah matang, selanjutnya kita akan bilas dengan air. Aku pakai air yang dingin, biar dia tidak menempel. Jika sudah, selanjutnya kita akan saring sagu mutiaranya. Nah, hasilnya kayak gini, cantik banget warnanya dan tidak ada yang menempel. Lanjut aku iris buah melon. Di sini aku pakai yang ukuran 1 kilo. Kita buang bijinya. Aku kerok menggunakan cetakan koktail kayak gini ya. Kalau kalian gak punya alatnya, boleh diiris-iris aja melonnya biar lebih mudah. Untuk melonnya sudah aku kerok semua, sekarang lanjut kita bikin kuahnya. Pertama aku masukkan 10 saset pop ice rasa melon. Kenapa aku menggunakan pop ice? Karena kalau pop ice ini rasanya udah pas banget, tidak perlu lagi tambah creamer atau banyak-banyak susu kental manisnya. Jadi lebih praktis dan ekonomis. Kemudian tambahkan 2 saset susu kental manis. Dan tambahkan 300 gram gula pasir.
Terakhir tuangkan 1 liter air panas. Kemudian aduk hingga gula dan popesnya larut. Jika sudah tercampur rata, kita sisihkan dulu kuahnya. Jadi untuk isian esnya ada melon. Ini dia jelinya, jelly mie aku beli instan, biji selasih, dan sagu mutiara yang tadi kita masak. Masukkan sagu mutiara. Masukkan jelly mie-nya. Masukkan buah melonnya. Terakhir masukkan biji selasih. Nah, ini dia es jelimonnya sudah jadi, sudah siap dihidangkan atau dijual. Untuk penyajiannya aku menggunakan cup ukuran 16 oz. Kita isi es batunya terlebih dahulu. Kemudian masukkan es jelimonnya sesuai selera. Untuk harga 1 cupnya bisa dijual 5.000-an. Kalau untuk dijual dengan plastik, biasanya dijual 4.000 juga udah oke harganya, udah untung banyak insya Allah. Sekarang aku mau coba dulu es jelimonnya. Kita aduk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, untuk rasanya mantep banget, manisnya oke, biarpun ditambahin es batu, dan juga wangi melonnya berasa banget. Bagi teman-teman yang mau coba di rumah atau mau dijadikan ide jualan, insya Allah anak-anak, orang dewasa pasti suka. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah menonton videoku sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share video ini atau pencet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-videoku selanjutnya ya. Dan aku ucapkan juga terima kasih banyak untuk subscriber aku, karena dukungan kalian sangat berarti untuk kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resep kedua, es jeniper atau es jeruk nipis peras. Di sini aku punya 2 sendok makan biji selasih. Kemudian aku siram dengan air panas. Aduk sebentar lalu kita diamkan sampai mengembang. Selanjutnya kita akan masak jelinya. Di sini aku pakai Nutrijel Koko Pandan. Kemudian aku tambahkan 150 ml susu cair dan 100 gram gula pasir. Lalu tambahkan air kurang lebih 500 ml. Aduk terlebih dahulu sampai merata, kemudian kita masak di atas kompor. Masak agar-agar di api sedang dan tunggu hingga mendidih. Jika sudah mendidih, tandanya agar-agar sudah matang, bisa kita matikan apinya. Masukkan agar-agar ke dalam cetakan, lalu diamkan di kulkas kurang lebih 1-2 jam. Diamkan di kulkas bagian bawah ya. Sambil nunggu jelinya set, sekarang aku mau masak air gulanya. Siapkan 100 ml air. Kemudian masukkan 200 gram gula pasir. Kemudian masak dengan api kecil sampai mendidih.
Seperti ini gulanya sudah matang, matikan api dan kita diamkan hingga dingin. Nah, untuk jelinya sudah set ya, sudah kencang. Sekarang aku mau kerok menggunakan kerokan kelapa kayak gini. Kalau bunda di rumah nggak ada kerokan kayak gini, bisa diparut menggunakan parutan sayur yang agak besar. Itu juga sama, yang penting hasilnya bisa panjang-panjang kayak gini dan menarik. Bagian bawah yang sulit diparut, aku iris-iris pakai pisau kayak gini aja ya. Oke, sudah selesai jelinya. Di sini aku pakai 3 buah jeruk nipis karena ukurannya sangat besar. Jadi 1,5 aku iris dan 1,5 untuk diperas. Satu setengah buah kita iris tipis seperti ini. Dan 1,5 buah aku irisnya kayak gini yang untuk diperas. Sudah selesai, semua jeruknya sudah aku iris. Sekarang aku siapkan wadah, lalu kita masukkan jeli kelapanya. Kemudian aku masukkan 1 kilo es batu. Masukkan biji selasihnya. Masukkan irisan jeruk nipis. Masukkan perasan jeruk nipis. Masukkan 1 botol kecil soda. Terakhir, masukkan air gulanya. Sudah masuk semua bahan dan isiannya. Kita aduk agar semuanya tercampur rata. Nah, esnya udah kelihatan seger banget ya, warnanya juga cantik. Sekarang kita akan kemas ke dalam cup. Ini aku pakai ukuran 16 oz. Minuman Jennifer ini selain seger, dia juga kaya akan manfaat dari kandungan jeruk nipisnya. Nah, buat teman-teman yang mau jualan juga, dijual 5.000 per cupnya juga sudah untung banyak. Apalagi teman-teman yang mau jualan saat Ramadan kayak gini, insya Allah pasti laris manis. Nah, ini dia esnya, sudah bisa dinikmati ya. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, serta subscribe channel ini agar semakin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resep ketiga, es buah prasmanan. Ini ada 250 gram rumput laut. Ada 500 gram jeli rasa kelapa, sagu mutiara yang sudah aku rebus dengan metode 5-37, jeli instan, biji selasih yang sudah direndam dengan air panas,
1 buah pepaya, 1 buah timun suri, 1 buah belewah, 1 buah naga, dan 1 buah semangka. Nah, ini dia semua isian untuk es buah prasmanannya. Untuk wadah buahnya, aku pakai tinwal ukuran 500 ml. Kalau tidak ada juga pakai mangkok bisa ya. Baik, selanjutnya aku akan potong-potong dulu buahnya. Yang pertama, untuk buah paya terlebih dahulu, aku pakai setengah dulu ya. Di sini aku mau kupas kulitnya dan buang bijinya. Buah payanya aku taruh di mangkok dulu karena nanti aku mau cuci dengan air bersih agar tidak lengket dari getahnya. Setelah dicuci, sekarang payanya mau aku iris-iris. Iris-irisnya ukuran sedang aja kayak gini. Nah, jika sudah semua payanya, lalu kita sisihkan. Selanjutnya aku mau potong buah timun suri. Ini juga sama, aku pakainya sebelah dulu jadi bisa lebih awet ya. Timun suri kita buang bijinya dan aku kerok menggunakan sendok. Jika di daerah kalian tidak ada buah timun suri, boleh diganti dengan melon atau buah yang kalian suka. Buah timun surinya sudah selesai dikerok, lalu kita sisihkan. Selanjutnya kita potong buah belewahnya. Ini juga sama, aku pakai sebelah dulu. Untuk buah belewah, kita buang dulu bijinya dan aku kerok menggunakan kerokan buah, kerokan koktail ya, yang bulat kayak gini. Oke, sudah selesai. Kemudian kita sisihkan. Lanjut kita potong buah semangkanya. Ini juga sama, aku pakai sebelah-sebelah dulu. Semangka aku belah 4 jadinya, karena semangkanya lumayan besar. Dikerok buah semangkanya sampai habis ya. Sudah selesai semangkanya, kita sisihkan. Terus kita potong buah naganya. Nah, sudah selesai, kita sisihkan. Sudah selesai, siapkan isiannya, lumayan banyak ya. Sirupnya di sini aku pakai 500 gram gula pasir dan 500 ml air, jadi perbandingannya 1:1. Kemudian perisa rasa pisang ambon dan 2 lembar daun pandan. Lanjut kita akan masak ya. Siapkan panci, masukkan gula pasirnya, masukkan air.
masukkan daun pandan, kemudian nyalakan api dan masak hingga mendidih. Jangan lupa untuk masaknya sambil diaduk-aduk biar bagian bawahnya tidak menempel. Didih, kita tambahkan perisa pisang ambonnya. Di sini aku pakai 1 sendok makan. Kalau mau dikurangi juga nggak apa-apa, tapi ini ukurannya warnanya udah cantik. Untuk sirupnya aku bikin sendiri karena manisnya lebih bisa disesuaikan tanpa pemanis buatan, dan juga hasilnya bisa lebih banyak. Pastinya kalau untuk jualan jadi lebih hemat juga ya. Nah, jika sudah mendidih seperti ini, kita matikan kompor lalu kita tunggu hingga dingin. Nah, sudah siap semuanya, sirupnya sudah siap. Ini yang sudah dingin. Terus aku tambahkan 1 kaleng susu kental manis. Oke, sekarang kita siapkan di gelas atau di cup kayak gini. Aku pakai ukuran yang 16 oz. Pertama masukkan dulu es batunya. Lanjut isian-isiannya. Ada jelly, satu mutiara, ada jelly instannya. Untuk banyak sedikitnya isian disesuaikan saja sama harga jual ya. Jadi tetap untung dan juga tidak akan rugi. Nah, di sini lanjut lagi kita masukkan buah selasihnya, terus semangka dan buah naga. Nah, untuk ukuran 16 oz, air sirupnya 1 centong sayur kayak gini. Aku pakai yang ukuran sedang. Terus kita tambahkan susu kental manisnya. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya, untuk ukuran 22 oz, untuk isiannya sama juga. Kita masukkan dulu es batu, rumput lautnya, jeli kelapa, sagu mutiaranya, jeli instan, terus buah-buahannya. Untuk yang 22 oz ini isiannya memang lebih banyak dari yang tadi ya. Kemudian biji selasih, buah semangka, dan buah naga. Untuk cup yang ukuran 22 oz, isian sirupnya 1 sendok setengah centong. Dan susunya juga agak dibanyakin. Ditambahin susu, rasanya jadi makin gurih, manis, dan wangi banget pisang ambonnya. Nah, ini dia es prasmanannya, sudah siap dijual. Semoga laris manis ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.